Mary, kamu sudah mengisi jurnal? Nanti aja. Hei, tidak boleh. Kamu harus mengisinya sekarang. Tidak bisa begitu, Abang. Nanti saja. Hei, segera isi. Nanti kamu terlambat mengisi jurnal. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Salah satunya adalah dengan pengisian jurnal yang tepat waktu. Eh, Vin, hari ini kita lagi banyak tugas ya? Banyak banget, kita disuruh bikin video, bikin nominal, Gue ngerti loh. Gunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dan wujud nasionalisme terhadap negara. Mbak, lapasnya bukan, Mbak. Bukan, Pak. Ini bukan lapas. Bapas. Lapas di sebelah loh, Pak. Loh, lapas kan ini ya? Bukan, Pak. Bapas. Balai Kemasyarakatan, Pak. Kalau Bapak ke lapas muter, Pak, sebelah sana. Dilihat kalau yang kali tulisannya di depan. Bukan lapas ya? Bukan, bapas pak, bapas. Bukan lapas. Seorang ASN yang baik adalah yang dapat menerapkan nilai-nilai etika publik. Salah satunya adalah dengan pelayanan prima, yang cepat, tepat, dan yang terakhir harus santun. Hadirnya aplikasi Simbaratan adalah inovasi yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi lebih mudah, cepat, dan terdigitalisasi. Salomo, kamu mau kemana? Saya mau pulang, mau ketemu teman saya. Ini kan belum jam pulang kantor. Itu tadi adalah bentuk tindakan pelanggaran disiplin yang tidak mencerminkan nilai budaya anti korupsi.